Kalau gitu saya deal ya. Dirukan petak 9. Oke, deal. Rukan petak 9, pick 2. Apaan sih dari tadi dealing rukan petak 9 terus? Emang sebagus apa rukan petak 9? Oh, jelas bagus dong. Emang beneran bagus? Coba sebutin 5 keunggulan dari rukan petak 9 itu apa aja? Sebenarnya keunggulan tuh lebih banyak sih, yakin kamu cuma mau tau 5? Iya, 5 aja cukup. Oke, dengerin ya. Pertama, lokasinya strategis karena berada di dalam kawasan Peak 2, tepatnya di Eco Park 54 hektar. Sudah di Peak 2, di Eco Park juga lagi. Double strategis kan? Lalu ke akses tol juga dekat, langsung diapit 2 titik yaitu Gate 2 dan Gate 3. Jadi ke bandara cuma 15 menit. Kedua, memiliki 3 sumber target market, yaitu dari penghuni kawasan perumahan, pengunjung fasilitas rekreasi sekitar, dan pengunjung dari kawasan Eco Park itu sendiri dengan fasilitas yang sangat banyak. Ketiga, kawasan rukan petak 9 ini juga akan didesain menyerupai Chongqing Watertown di Suzhou, China, dan disediakan fasilitas yang eksklusif seperti Grand Watertown, Water Taxi, serta Viara Chitayan yang dibangun dengan versi yang lebih besar, megah dan bernilai seni tinggi, sehingga tidak hanya para penziarah, tetapi masyarakat umum dapat menikmati keindahannya. Keempat, Anda tidak perlu menyiapkan biaya renovasi untuk mempercantik unit ruko Anda, karena fasad sudah didesain bergaya oriental yang khas, unik, menarik, dan berwarna. Tinggal pasang banner merek aja, hemat banyak kan? Kelima, dengan fasilitas sebanyak ini, harga yang ditawarkan sangat-sangat terbaik. Bahkan bisa dibandingkan dengan rukan-rukan di sekitar kawasan. Contohnya, rukan Peak 1 saat ini rata-rata sudah dibanderol dengan harga 12,5 miliar. Sedangkan rukan petak 9 ini masih dengan harga 4,5 miliar. Benar-benar penawaran yang menarik kan? Kayak gitu Bu, kelebihan dari rukan petak 9. Wah, benar-benar ya, Peak 2 itu rumah untuk semua, Peak 2 semua bisa cuan. Aku mau dong. Boleh-boleh Bu, kira-kira Bu mau yang mana unitnya? Soalnya unitnya sisa sedikit. Anda tertarik juga? Telepon ya ke 021-588-8000 atau media sosial kami di bawah ini.